Yo, what's up guys? Jadi kali ini kita bakalan buat tutorial lagi ya cuy. Kemarin kalian komen, bang kagak bisa bermain one blocknya di MCB ya cuy, atau kagak bekerja. Itu karenanya kalian nge-skip video ini. Dan ya, jangan lupa di like dulu ya cuy. Waduh, kok malah nyuruh orang begitu ya kan. Oke, jadi kali ini kita bakalan ngapain tadi? Waduh. Oke, jadi kali ini kita bakalan kasih tutorialnya lagi ya cuy, agar biar bisa bermain one block di MCPE cuy. Oke, tanpa basa-basi dan bekicot, langsung aja kita mulai videonya ya cuy. Oke, di sini gua sudah ada di YouTube ya cuy. Dan ya, di sini kalian di sini gua bakalan cari dulu channel gua. By the way, di sini gua punya channel kedua ya cuy, yang mau subscribe subscribe aja. Gua kagak mau upload di sini, entah kenapa ya kan. Di sini gua bakalan cari nama gua dulu. Dan ya, kalian kalau mencari jangan deh. Ini kalian kalau di sini gua mencari link apanya doang ya kan. Link one blocknya doang ya kan, bukan mau ngecek channel gua ya kan. Waduh, di sini gua bakalan, nah ini dia di sini. Oke, gua pelanin dulu. Oke, dan ya di sini kalian gua bakalan klik linknya ya cuy. Di sini kalian jangan datang ke video gua yang ini ya kan, klik aja link yang ada di deskripsi ya cuy. Di sini gua bakalan download yang Mediafire ya cuy. Oke, di sini kita bakalan download, dan ya kita masuk ke dalam browser dong. Oke, di sini gua menggunakan dua aplikasi ya cuy. Di sini ada dua aplikasi, yaitu adalah ZA Zipper dan Minecraft ya cuy. Dan ya, kalian mau main pakai apa kalau kagak ada Minecraft-nya ya kan. Dan ya, di sini karena kita banyak bacot, kita langsung aja kita bakalan download. Di sini ada tombol one block-nya, kalian tinggal klik aja. Dan ya, di sini udah ada ya cuy. Di sini langsung ke download. Dan ya, ini bukan langsung masuk ke Minecraft-nya ya kan. Oke, dan di sini ada unduh, kita bakalan unduh. Dan ya, di sini kita bakalan cek di CEO, oh my lord. Di sini gua sudah kembali. Kalian klik aja yang titik 3 di bawah ini atau garis 3 ini. Lalu kalian masuk ke folder unduhan ini ya cuy. Oke, dan di sini gua sudah masuk ke folder unduhan, dan di sini sedang mendownload dan koneksi gua buruk ya cuy. Dan ya, di sini kita bakalan tunggu aja karena koneksi dan di sini one blocknya sudah ke download ya cuy. Dan ya, cara memasukkannya dalam Minecraft gimana ya kan. Oke, di sini kita bakalan langsung aja klik yang namanya buka ya cuy. Di sini kita klik, dan ya kita bakalan klik, dan kita masuk ke aplikasi ZA Zipper ya cuy. Dan di sini gua ada di folder download, dan ya di sini gua ada di folder download ya cuy. Oke, folder download itu di mana ya kan. Kita bakalan masuk ke aplikasi ZA Zipper seperti ini. Kita bakalan masuk ke aplikasinya. Lalu dan di sini kita setelah masuk, kita bakalan lihat yang namanya folder download ya cuy, yang ini yang awalannya D. Dan di sini kalian klik aja, lalu kalian cari one block ya cuy. Oke, di sini gua bakalan cari mana ya one blocknya. Awalannya huruf O ya. Oke, di sini kita bakalan langsung aja cari ke bawah. Ini kebanyakan foto ya kan. Oke, ini dia ya cuy, ada one blocknya di sini. Kalian bisa lihat, kita bakalan klik dulu. Oke, kalian di sini klik. Oke, salah. Waduh, kalian klik aja, jangan klik tahan lama ya cuy. Kalian klik aja seperti ini, lalu kalian klik lihat. Lalu kalian bisa lihat di sini ya cuy. Di sini ada satu, di sini kalian klik tahan, lalu kalian klik salin ya cuy. Di sini kalian klik salin, lalu di sini kalian
Oke, cara memasukkannya ke dalam Minecraft, kalian jangan klik kembali ya cuy, kalian klik aja yang atas ini download, dan kalian masuk ke memori perangkat, lalu kalian masuk ke namanya folder games yang awalnya huruf G ya cuy. Dan di sini ada ini dia games, dan ya di sini kalian klik aja, jangan klik tahan lama ya kan. Oke, di sini ada Komojang ya cuy, kalian tinggal klik aja. Dan ya di sini kalian tinggal masukkan mapnya, bukan di sini ya cuy. Kalian cari aja folder yang namanya Minecraft World. Waduh, apa sih? Minecraft dunia atau bahasa Inggrisnya Minecraft World ya cuy. Oke, dan di sini kalian cari aja, dan ini dia ya cuy, yang ini. Oke, yang ini. Waduh. Oke, gua bakalan klik ini dia, lalu kalian paste aja ya. Oke, dan ya ini tadi one block kita yang sudah kita masukkan tadi. Oke, langsung aja kita bakalan masuk ke Minecraft-nya, apakah berhasil? Kita langsung aja lihat ya cuy. Oke, dan ya di sini gua sudah masuk ke dalam Minecraft-nya, dan ya di sini skin gua kok loading ya kan. Dan ya di sini kita bakalan bermain one block-nya. Di sini kak pastinya udah masuk ya cuy. Dan ya di sini dia oke, kagak ada ya kan. Oke, kita bakalan cari aja ke bawah, ini bukan kagak ada ya cuy. Dan ini dia Minecraft-nya. Oke, ini ada dua karena hari itu gua bikin series one block-nya tapi kagak jadi. Cuma satu episode doang ya kan. Dan ini dia ya cuy yang baru. Di sini langsung aja main juga bisa ya kan. Oke, kita bakalan masuk aja. Dan ini bisa bermain banyak player, tapi ini kan one block ya kan. Tapi lebih seru sendiri doang, jangan berdua ya kan. Nanti malah tolak-tolakan. Waduh, auto mati enggak tuh? Waduh. Oke, di sini kita bakalan langsung aja masuk. Oke, di sini gua sudah di dalam map-nya ya cuy. Kalian tinggal bermain aja, di sini bisa bermain multiplayer juga sih. Oke, di sini kita bakalan coba aja apakah berhasil atau enggak ya cuy. Di sini apakah bisa dimainin, kita bakalan coba aja, kita bakalan hancurin. Dan ya ini blok kedua, blok ketiga, dan ya ini bisa ya cuy. Dan ya ini bukan dirt doang ya kan, kita bakalan lihat lagi apakah ada lagi. Dan ada chest ya cuy, dan ada roti, kita bakalan hancurin lagi apalagi itemnya ya cuy selain dirt. Kayaknya dirt dulu deh untuk meluas daerahnya ya cuy. Oke, di sini gua kagak bermain ya kan. Oke, di sini udah ada bioma-bioma yang akan kalian lewati. Oke, ini dia ada 10 ya cuy. Oke lah kalau begitu. Oke, untuk cara mendownload one block-nya sampai di sini dulu ya cuy. Jadi gua kagak mau lihat komen-komen seperti itu lagi. Bang kagak bekerja, Bang. Waduh, itu sih udah kelewatan. Gua sudah 2 kali membuatnya, cuy. Ini yang kedua. Waduh. Masa kalian kagak bisa diikutin caranya ya kan? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan ya terima kasih yang sudah support gua dengan klik like dan subscribe ya cuy. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah. Oke, gua jatuh dulu deh.